Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di Madura, tepatnya di Bangkalan Tanah Merah. Jadi teman-teman di sini ada lomba ayam hutan, ada juga begisar dan buras. Tapi yang nanti saya video adalah yang ayam hutan, teman-teman. Nah, kemarin berangkat dari Tuban itu jam 8 malam, nyampe sini jam 12. Saya bertiga sama teman saya dan bawa ayam tiga. Nanti gantangannya untuk ayam hutan ada di sana. Jadi untuk ayam hutan nanti di gantang pertama, teman-teman, jam 7 ya, karena ayam hutan memang tidak di setiap jam bisa bunyi. Nah, ini teman-teman habis daftar ya, dapat nomor 11 sama 25. Jadi pendaftarannya itu per tiket ini 150.000. Oke, semoga nanti ayamnya bisa bunyi. Kira metu ndok e. Beda pegel sih. Tuban ya, keluarga besar Pitono dan kawan-kawan. Kuota cuma 30 ya, untuk ayam hutan kuota cuma 30. Pantau 27, 21. Yo, Pak Cuan. Masih kurang. Juri. Bisa keluruk dalam hati. Juri. Oke. Ono kriteria juara batin to ra ya? Iki muni. Ah, itu bunyi.
Kopi Iwan satu. Apa-apa aja gitu. Aduh, abelik lantai juga. TV ya, dari Haji Asik. TV LED. LED dari Haji Asik. Bola tiga di kelas Madya. Madya, dua tiga. Ayo sepeda dulu, sepeda dulu, sepeda dulu, sepeda dulu. Ayo kita tuh apa nih? Kita jangan ada kompor, kita kompor. Ya sudah kompor lengkap ya. Kita kompor ya sepedanya. Sudah lengkap. Ayo kita tuh. Satu. Ayo. Dua. Ayo. Berapa? Lima empat. Cek. Konek. Dulu. Kocok kawan. Nah teman-teman, lombanya sudah selesai. Sekarang jam berapa? Jam setengah empat baru selesai karena ada lomba bekisar dan buras juga. Dan seperti biasa ayam saya masih belum mau bunyi. Dua-duanya masih belum mau bunyi. Tapi alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman sesama pecinta ayam hutan. Sampai di sini dulu teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.